Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat vitamin D dengan menggunakan URL minmood.com. Langsung saja kita buka aplikasi Chrome, kemudian masuk URL minmood.com. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Terus kemudian apabila kalian ingin masuk, mau mendaftar, klik sign up. Kemudian apabila kalian ingin masuk menggunakan akun kalian, tinggal sign in. Kemudian apabila kalian tidak ingin masuk menggunakan akun, cukup klik free map. Ini saya masuk saja menggunakan sign in. Kemudian sign in menggunakan akun Google. Nah, di sini sudah ada akun Google saya. Kemudian di close. Terus tinggal klik new map. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Ya, di sini ada menu, terus kemudian di sini ada tool, di sini ada lembar kerja. Terus lembar kerja di sini ada tulisan press or double click to edit. Kita double click di sini. Ya. Tadi kita sudah melihat mengenai dengan tema utama yang sudah kita konsep, kemudian juga ada tema turunan. Untuk tema utama tadi yaitu alat transportasi, ya. Di sini kita tulis alat transportasi. Apabila ingin memperbesar tulisan, cukup klik layer note font, ya, ada di sini. Kemudian untuk memperkecilnya, small note font, ya, seperti ini. Terus kemudian di sini ada paragraf. Tinggal geser ke kiri untuk rata kiri, di sini untuk rata tengah, ini untuk rata kanan. Kita ambil saja rata kiri saja. Terus kemudian bila ingin mengganti background, cukup klik change note style. Nah, di sini ada background warna biru, kita ubah semisal warna kuning. Untuk teksnya kita ubah warna merah sesuai dengan yang kalian inginkan. Klik OK. Sudah berubah. Terus kemudian tadi ada tema turunan, ada tiga yaitu darat, laut, dan udara. Kita coba klik insert till north. Ya, ini kita ketikkan darat, kemudian kita coba besarkan, kemudian lagi kalau tadi insert till north ini untuk sebelah, kalau yang insert sleeping north ini untuk yang ada di bawah. Ya, kita coba insert sliding note, agar di bawahnya. Kemudian darat, tadi ada laut, ya. Kita coba besarkan lagi, terus kita insert sliding note lagi, ada udara, ya. Kita besarkan lagi. Ini juga kita bisa tata sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini bisa saya taruh di sini, kemudian ini taruh di nah, ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Ya, terus kemudian ada anak turunan lagi. Misal tadi darat, kemudian kita klik daratnya. Ini diklik. Misal kita ke darat terlebih dahulu, yaitu ada sepeda motor. Misal kita klik yang insert till note, karena di sebelahnya kita insert till note. Misal ada sepeda motor. Kemudian lagi, kalau sebelahnya atau anak sepeda motor itu kliknya insert till note, kita anak turunan dari darat lagi yaitu misal mobil. Ya. Terus kemudian lagi, klik lagi, kemudian ada bus atau bus. Ya, ini untuk darat. Untuk laut, anak turunnya lagi, kita klik yang lautnya, kemudian ini untuk sebelahnya ya, atau anatoronya insert till north. Tadi ada kapal ya. Terus ini cukup saja. Kemudian untuk udara di sini ada pesawat. Ini ada insert pesawat ya. Terus ada lagi misal helikopter ya.
contoh dari pembuatan min map. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.